Halo sahabat Salam Petani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menunjukkan media skam padi atau kulit padi yang siap untuk digunakan untuk kita jadikan media tanam. Ini contoh skam padi yang benar. Oke, sahabat Salam Petani, contohnya seperti ini. Ini sudah steril, sahabat Salam Petani. Oke, nah, jadi ciri-cirinya dia sudah menghitam seperti ini. Jangan sahabat Salam Petani menggunakan skam padi yang baru, karena skam padi yang baru kalau kita gunakan untuk media tanam belum kita fermentasikan, dia nanti mudah terserang penyakit jamur. Nanti bibit atau tanaman sahabat Salam Petani bisa busuk akar. Nah, seperti ini lah media yang bagus. Nah, sudah hampir busuk. Oke, bisa sahabat Salam Petani lihat ini. Nah, kalaupun sahabat Salam Petani tidak memiliki skam padi seperti ini, yang ada hanya skam padi yang baru, boleh dengan catatan minimal direndam selama 24 jam minimal. Kemudian dikasih apa namanya, campuran air rendamannya dicampur dengan IM4 untuk proses fermentasinya. Oke, sahabat Salam Petani, seperti inilah pemilihan skam padi yang bagus. Nah, untuk campuran, perbandingan campuran tanahnya 1:1, sahabat Salam Petani. Misalkan skam 1 genggam, nah kita ambil tanah 1 genggam seperti ini, artinya 1:1. Fungsi skam padi ini membantu memperbaiki struktur tanah, ya. Jadi tanah itu mungkin kita memiliki tanah itu yang padat, keras. Nah, kemudian nutrisinya kurang. Nah, jadi untuk membantu itu semua, inilah penggunaan skam padi. Nah, tanah yang padat, yang sulit ditembus air, ketika kita campur dengan skam padi ini, tanahnya menjadi gembur. Kemudian sudah jelas skam padi ini menjadi pupuk dasar bagi tanaman. Kemudian dia menyerap air, bisa menyimpan air. Contoh misalkan 1 hari kita tidak menyiram tidak menjadi permasalahan, karena dia ada ketersediaan air di dalam skam tersebut. Oke, contoh ini. Nah, dia menjaga kestabilan suhu tanah atau media tanam yang sahabat Salam Petani miliki. Nah, jadi saya menggunakan skam padi dengan tanah itu 1:1. Oke, sahabat Salam Petani, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.